Kenapa tuh jidat dipakein koyok? Umi sakit? Umi pusing, Bah. Tumen lu pusing, Mi. Ya bagaimana kagak pusing? Udah segala macam cara buat ngerjain si Sulam. Kenapa ya? Selalu aja dia selam. Abah juga bingung, Mi. Rasa-rasanya si Sulam itu selalu ada yang melindungi. Mungkin dia pakai amalan khusus kali ya, Mi. Umi gak mau uzon, Bah. Umi takut. Ntar bisa-bisa malah berbalik kena kita lagi sialnya. Iya kan? Udah deh, Mi. Abah ke warung dulu ya. Jilbab begitu kagak pantas kayak tukang urut pasar Kramat Jati lu tahu. Kalau lu pakai jilbab begitu tetap aja hati lu blangsak. Lu gua bilangin sama lu ya, Tike ya. Hah? Yang mesti lu tutupin tuh hati lu, bukan muka sama badan lu. Itu baru namanya afdol. Babe kenapa sih? Jadi orang kok sirikan banget? Bukannya babe sirik sama anak sendiri, hah? Justru babe nasehatin nih lu sebagai anak gue. Kalau ini babe setan, lu mau gua ajak bareng-bareng ke tempat yang nar. Neraka. Babe kenapa sih? Kagak pernah demen sama apa yang ayah lakuin? Ayah dandan kayak gini tuh biar ngambil simpatiknya Om Sulam. Pan kalau ayah dandan kayak gini, siapa tahu ayah bisa dinikahin sama Om Sulam atau Pak Robi. Ya, Pan? Terus kalau ayah dinikahin sama salah satunya, babe juga Pan yang demen. Gua pegel ngomong sama lo, urusannya sahwat aja. Mana tuh baju modelnya kayak lor puyuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, kita berdua mau jalan. Dan operasionalnya mana? Enak aja lu berdua. Belum apa-apa udah minta duit. Cari dulu tuh informasi. Ngapain si Badar pulang kampung? Nah, baru gua kasih dah jatah lo. Tapi Pan Paji, kita juga butuh dana buat nyelidikin semuanya. Bener tuh Pak Haji. Kita kan perlu mondar-mandir nih buat beli pulsa, buat makan di warteg. Semuanya kan pakai duit Pak Haji. Kalau gua bilang kagak, kagak. Kalau lu mau cepat dapetin, cari tuh informasi. Cepetan. Ngapain lu malah bengong, ah? Udah sana. Ini sekarang kagak dapet nih. Elah.